Terkait audiensi anggota Polri, apa? Nah, ini sekali lagi saya juga ingin menjelaskan terkait dengan apa pemberhentian dari Pak Hendar. Ini keputusan kolektif kolegial dilakukan oleh 5 pimpinan pada rapat pimpinan. Jadi kalau selama ini di media beredar seolah-olah itu menjadi keputusan dari Pak Ketua, saya sampaikan di sini itu tidak benar. Saya ikut memutuskan karena saya ikut rapat. Kan begitu. Jadi dan apa pemberhentian yang bersangkutan itu murni karena yang bersangkutan itu habis masa jabatannya dan itu sudah kami beritahukan sejak November tahun 2022 ya supaya yang bersangkutan dilakukan pembinaan karir di Polri ya. Jadi apa dan ya yang ramai di media sekarang ini kan kenapa Polri sudah memperpanjang tapi KPK malah memberhentikan. Nah, pasal 3, teman-teman wartawan, itu kan di sana disebutkan bahwa KPK itu adalah lembaga negara unsur eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya itu bersifat independen, ya, bebas dari pengaruh unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Jadi KPK itu bukan lembaga subordinasi dari kepolisian, ya, jadi kami berhak menentukan pegawai-pegawai yang bekerja di KPK, ya itu. Jadi sebetulnya tidak harus 3 tahun habis, tapi kalau menurut kami pimpinan itu pegawai tersebut juga tidak perform, gitu kan, kemudian diduga melakukan pelanggaran ya kita kembalikan, tidak harus menunggu habis. Dan beberapa sudah kami lakukan, ya pengembalian pegawai tanpa harus menunggu berakhirnya masa tugas itu, ya sudah pernah kami lakukan. Jadi, nah ini yang perlu teman-teman apa pahami ya. Jadi putusan untuk apa memberhentikan Pak Hendar dengan hormat dan mengembalikan ke Polri untuk dilakukan pembinaan karir itu adalah putusan pimpinan dan sekarang memang Pak Hendar sudah melaporkan ke Dewas dan kita tunggu saja Dewas. Kami juga sudah komunikasi dengan Dewas agar segera dilakukan klarifikasi terhadap 5 pimpinan dan juga ke sekjen ya, supaya tidak berlarut-larut nanti isu yang nanti berkembang di luar itu kan. Kami juga berharap persoalan itu segera berakhir ya, nanti Dewas yang akan melihat apakah putusan 5 pimpinan untuk memberhentikan Pak Hendar ini sesuai ketentuan atau tidak, biar nanti menjadi keputusan Dewas, ya, karena sudah dilaporkan Dewas. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.